Alhamdulillah Rabbil Alamin Ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh Wa na'uzu billah min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha Anta walijuha wa maulaha Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Kita sambung tadabbur surah Al-Kahfi ayat 37 ha. Okey, dalam ayat yang lepas Allah nak bagi tahu penyakit manusia yang berpunca daripada antara penyakit paling bahaya yang berpunca daripada kaya atau berpunca daripada nikmat. Jadi penyakit paling bahaya hasil daripada kekayaan ialah sombong, lupa diri dan akhirnya membawa kepada syirik kepada Allah. Jadi ayat yang lepas Allah beritahu lelaki yang diberi dua kebun yang besar, yang mewah, maka bila dia masuk kebun dia lupa kebun tu, kekayaan itu adalah daripada Allah. Dia lupa, dia ingat daripada kelebihannya, kekuatannya. Maka Allah kata dia masuk kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ayat selepas itu Allah beritahu lelaki ni buat lagi satu kekufuran, iaitu dia tidak percaya pada hari akhirat. Dia kata tak akan berlaku kiamat. Mana boleh berlaku kiamat sedangkan Allah dah bagi satu nikmat yang besar dan hebat, sehingga dia berkata kalau berlaku, apa dia akan dapat? Dia akan dapat yang lebih baik daripada yang Allah bagi kat dunia. Itu pun satu penyakit. Penyakit manusia yang menganggap bila dia dapat yang terbaik, dia akan dapat sepanjang masa terbaik. Itu kias yang salah. Bila dia dapat yang terbaik, maka dia akan terus dapat yang terbaik sampai bila-bila. Itu salah. Dan begitu juga anggapan yang salah, siapa yang dapat yang tak baik, maka dia juga akan dapat yang tak baik sampai bila-bila. Betul kan? Betul. Anggapan tu adalah salah dari segi agama. Kadang-kadang bila dia rasa dia miskin, dia putus harapan. Dia kata aku bila dah miskin tak ada harapan dah. Sebab fahaman yang salah, bila susah dia akan susah sampai bila-bila. Dan bila kaya pula dia rasa apa? Tak mungkin satu hari aku akan jatuh miskin. Jadi Allah nak betulkan fahaman tu, bukan semua yang senang kat dunia senang di akhirat, dan bukan semua yang susah di dunia susah di akhirat. Okey, ayat ni ayat yang lepas 36 Allah sebut juga maksud yang sama dalam surah Fussilat. Cuba buka surah Fussilat ayat 39 dan 40. Surah 41 ayat 39 dan 40. Kesurat.
Muka surat 481. Sorry, 49. Ayat 49. Sorry. Surah Fusilat, surah 41 ayat 49 dan 50. Ya, betul. Okey, cuba tengok maksud ayat tu. La yas'amul insan, manusia la yas'am, manusia tidak jemu-jemu min doa il khair, daripada berdoa al khair, kebaikan. Betul? Bila dia senang, bila dia sihat, dia tak jemu-jemu berdoa, ya Allah afiatkan aku, tambahlah lagi rezeki. Tetapi wa in masahu syarr, sekiranya dia ditimpa kesusahan, penderitaan, fayausun qanut, dia putus asa. Mungkin mula-mula kena tu dia berdoa, tapi lepas tu tak sembuh, tak kaya juga, akhirnya dia putus asa, dia mula bersangka buruk pada Tuhan. Itu penyakit manusia. Kemudian ayat 50, wala in azaknahu rahmatan, bila dia ditimpa masalah, maka Tuhan kata sekiranya kami beri rahmat pula pada mereka, min ba'di dharra, daripada selepas susah. Tadi susah kan, kami bagi rahmat, kami bagi nikmat. Apa pula sikap dia? Ha, tengok sikap manusia. Apa dia? Haza la yaquluna, pasti dia akan berkata ini aku, ini hasil daripada usaha aku. Aku usaha, aku makan ubat, aku beli tu, aku beli ni. Betul? Kemudian tambah lagi satu masalah. Akhirnya wama azunnu sa'ata qa'imah. Bila dia rasa nikmat, duduk dalam nikmat, akhirnya dia rasa aku tak mungkin jatuh susah satu hari nanti. Aku tak mungkin jatuh miskin satu hari nanti. Sebab apa? Dia terlalu seronok dengan nikmat, dia tak boleh terfikir satu hari dia jatuh miskin. Betul? Sebab tu ramai tak orang kaya mewah tiba-tiba jatuh bankrupt sampai tahap dia bunuh diri. Sebab apa? Tak boleh terima. Tak boleh terima. Daripada banglo besar, kereta mewah, tiba-tiba duk rumah flat sempit je, pakai kereta kancil. Susah nak terima kan? Susah. Macam kita lah, biasa bawa kereta besar, tiba-tiba kereta rusak, orang bagi kancil yang model lama tu. Macam mana perasaan kita nak bawa? Macam mana perasaan? Seronok ke tak seronok? Ha? Tak seronok kan? Sebab apa tak seronok? Ha? Ha, itulah penyakit. Penyakit duduk dalam selesa. Bila selalu duduk dalam selesa, bila Allah uji dengan ketidakselesaan, kita rasa macam tak patut je. Macam mana ni boleh jadi macam ni? Inilah penyakit ni. Orang beriman tak kisah. Sebab orang beriman, dia bukan nak selesa di dunia, dia nak selesa di akhirat. Senang kat dunia, dia tak
bangga, dia tak sombong, dia tak riak. Bila susah kat dunia pun tak ada masalah. Sebab matlamat dia, target dia di akhirat. Tapi kalau orang tu hidup dia, matlamat dia nak senang kat dunia. Bila senang, nak balik susah balik, oh susah. Betul? Kemudian dia kata apa? Aku tak sangka hari kiamat akan berlaku. Sebab terlalu rasa nikmat tu, dia tak terfikir boleh hilang sekelip mata. Faham tak? Kemudian walain ruji'tu, jikalau aku ruji'tu, dikembalikan. Kalau dia tak percaya pada hari akhirat, cuma dia buat andaian. Kalau aku dikembalikan ila Rabbi, kepada Tuhanku, apa aku akan dapat? Innali indahu lil husna, pastilah aku dapat di sisi Allah husna. Apa makna husna? Syurga. Aku 50 tahun duduk dalam mewah, ada pembantu apa, kereta besar, ada pemandu. Kalau berlaku kiamat, pasti lebih baik. Sebab aku memang Allah dah suka di dunia, maka di akhirat Allah patut lebih suka. Faham tak? Allah nak bagi tu penyakit. Penyakit apa? Bila dia rasa senang, dia akan ingat senang selama-lamanya. Bolehkah? Yang ni, yang ramai penyakit ni, bila dia sihat, dia solat. Sepanjang masa 20 tahun, 30 tahun sihat. Tiba-tiba Allah bagi sakit, dia tinggal solat. Kenapa? Dia rasa macam tak boleh nak terima. Macam mana aku dah solat, tiba-tiba sakit. Maka orang macam ni cukup mudah meninggalkan solat. Faham tak? Betul? Dia biasa pergi masjid dengan kereta besar. Tiba-tiba kereta besar dia rosak. Orang bagi kancil. Ataupun orang nak tumpangkan dia. Jom pergi masjid naik kancil. Dia rasa, eh, macam tak sesuai lah. Ha, tak sesuai. Sempit pula tu. Lepas tu kancil pula kotor kan. Ha, itu penyakit tu, penyakit tu. Orang beriman, dia bukan tengok kancil. Dia tengok nak ke mana ni. Apa dapat selepas ni. Maka kecil ke, sempit ke, dia tak kisah. Sebab kepala dia kat depan. Faham tak? Okey. Habis eh? Dah boleh tak pengajaran? Boleh tak pengajaran? Pengajaran ayat yang lepas. Dah, boleh ha? Eh? Apa dia? Ha. Jadi orang yang sentiasa duduk dalam sihat, tiba-tiba satu hari Allah uji sakit. Jangan, jangan, jangan. Jangan rasa tak patut aku sakit. Jangan. Okey. Qala, ayat seterusnya, qala, telah berkata baginya sahibuhu, sahabatnya. Ini bila yang kaya, yang ada dua kebun, dia ada kawan. Kawan dia orang beriman. Dia pula kaya tapi tak beriman. Jadi kita beriman, miskin, boleh tak berkawan dengan orang yang bukan Islam yang kaya? Bolehkah? Ha. Tapi bila berkawan, mesti ada tujuan. Sebab tu Allah nak bagi tahu, bila dia tengok kawan dia yang kaya tu dah mula lupa diri, mula syirik pada Allah, apa kawan yang miskin buat? Ha, dia berkata. Berkata tu maknanya dia berdakwah. Kita kalau berkawan dengan orang kaya, tengok orang kaya tak betul, kita berdakwah ke kita ambil peluang? Ha? Ambil peluang ke? Tama-tama yang kaya ada jawatan kan? Ha, boleh tak anak saya nak masuk universiti ni? Kita tahu dia tak pergi masjid. Kita tahu dia tak pernah datang kelas agama. Dan kita kawan dengan dia. Tapi sepatah pun kita tak cakap. Bila anak kita nak masuk universiti, kita minta kabel dia. Ha, itu kita. Kita berkawan bukan membawa kebaikan pada dia, tapi nak ambil peluang duniawi. Kebanyakan orang macam tu.
Jadi Allah nak bagi pengajaran, kalau berkawan dengan siapa, jangan ambil peluang dunia, tapi ambillah peluang akhirat. Apa dia peluang akhirat? Dakwah. Apa dapat bila kita berdakwah pada orang? Apa kelebihan? Ha? Kuat sikit. Ha, pahala apa? Satu, Nabi kata, la'an ini kelebihan berdakwah dibanding dengan kelebihan mengambil peluang duniawi. Cuba terjemah. Lain, la, lain, ha, lain. Lam tu pasti. In, jika ataupun sekiranya. Yahdiyallahu. Allah memberi hidayah. Bika, melalui engkau. Allah bagi hidayah pada siapa? Rajulan wahidan. Seorang lelaki. Allah bagi hidayah pada Ahsin melalui kita. Kita yang berdakwah. Maka Tuhan kata khairun. Lebih baik laka min tulu'i syamsi. Daripada terbit matahari. Terbit matahari je ustaz. Tak dapat duit apa-apa. Saya nak tanya, besar tak nikmat terbit matahari? Betul. Dari mana kita tahu besarnya terbit matahari? Cuba bayangkan pagi besok kita bangun, matahari tak terbit. Ha, pukul 8 gelap, pukul 10 gelap, pukul 12 tengah hari gelap. Apa jadi? Banyak kerja terbengkalai dan kita pun tak boleh buat kerja. Hati pun takut. Betul tak? Bukan kita saja, semua banyak urusan tergendala. Makna nikmat terbit matahari sangat besar, sangat besar. Tetapi bila kita berdakwah pada seorang sehingga dia beriman, itu lebih besar daripada terbit matahari. Faham? Macam kita nak ambil kabel orang kaya kan, sahabat kita, dia tak solat, dia tak pergi masjid, kita tak tegur. Tapi bila anak nak masuk universiti, kita ambil peluang. Apa habuan dia? Anak dapat masuk universiti je. Tapi kalau kita tegur dia, kita dapat apa? Ha, tapi kita tak nampak. Boleh? Jadi betulkan mindset kita. Kalau nak berkawan, biarlah dapat ganjaran di akhirat. Satu lagi hadis Nabi kata, ad-dalu ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Hadis sahih. Cuba terjemah. Ad-dalu. Ha? Apa makna? Kalau dalla tu, dalla. Tak tahu. Kalau dalil tahu. Apa makna dalil? Ha? Bukti ataupun petunjuk. Dalil, petunjuk. Jadi kalau adal isim fa'il, orang yang menunjuk. Orang yang menunjuk. Orang yang menunjuk ala khairin, kepada kebaikan. Falahu, maka baginya, mislu, seperti ajri pahala fa'ilihi, orang yang melakukannya. Ada sambungan tanpa dikurang sedikit pun. Faham? Saya ulang. Orang yang menunjuk kepada kebaikan,
maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurang sedikit pun. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Contoh, saya bagi apa ni, satu hadis, satu amalan yang saya kata bacalah zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi, kan? Semua pelajar tak tahu, dan semua pelajar setelah tahu buat. Nabi kata apa? Siapa baca zikir ni 100 kali setiap pagi, dia ampunkan semua dosanya yang kecil walaupun sebanyak. Okey, saya tunjuk tak kebaikan tu pada semua? Apa yang saya akan dapat? Ha? Kalau 50 orang ni buat, semua dosa-dosa 50 orang diampunkan walaupun sebanyak buih di laut, dan dosa saya pun dapat sebanyak tu diampunkan. Kadang-kadang saya tak buat sebab saya sibukkan, saya terlupa. Tapi orang yang saya begitu buat, saya dapat pahala. Jadi besar tak pahala kita berdakwah? Besar. Boleh. Tapi kalau kita ada kawan baik, kita bagi resipi memasak, dapat tak pahala tu? Dia ampunkan dosa sebanyak buih di laut. Dapat? Tapi yang mana mudah kita bagi? Resipi ke zikir? Pasal apa? Ha? Tak, saya tanya, dapat tak pahala sebagaimana zikir tadi? Tak dapat. Tapi yang mana, yang mana mudah kita bagi? Ha. Boleh? Dan kelebihan yang ketiga, Nabi kata apa? Bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga, kan? Salah satu apa dia? Ilmu yang. Jadi tiga dalil ni sepatutnya sudah cukup untuk kita sentiasa sampaikan kebenaran, sentiasa berdakwah kepada siapa sahaja, bila-bila masa. Siapa pulangannya, ganjarannya untuk kita dan sangat-sangat besar. Jadi sebab tu Allah nak beritahu dalam kisah ni, lelaki ni yang berkawan, dia miskin. Tapi dia ambil peluang tak dengan kawan dia yang kaya untuk dapat duniawi? Tak. Sebab dia dapat dunia, dunia akan hilang. Dia nak dapat pahala yang kekal. Apa dia? Berdakwah. Lalu dia berkata pada kawan dia, wahwa yuhawiruhu, sedang dia yuhawiruhu, berdialog dengannya. Ni, kawan yang miskin yang beriman ni berkata kepada kawannya yang kaya, bila ni? Ketika dia sedang yuhawirhu, kata ahli tafsir, yuhawirhu sedang berdialog, iaitu sedang berdakwah. Apa kata sahabat yang miskin ni? Akafarta, adakah patut kafarta, kamu kufur ataupun ingkar, billazi, dengan yang, khalaqaka, yang dia telah menciptakan engkau, dan dia pula menciptakan engkau daripada apa? Min turab, dari tanah. Betul tak kita dicipta daripada tanah? Ha? Kita dicipta daripada apa? Betul? Bila mau abang kita ambil tanah buat? Ha? Ha. Dari tanah Adam. Tapi selepas tu daripada air mani, semma, kemudian min nutfah, dari
Semah kemudian sawaka, dia engkau rajula sebagai okey, apa maksud ayat ni? Apa message sahabat ni kepada sahabat dia yang kaya dan kufur kepada Allah? Apa yang dia nak sampaikan? Macam mana kamu boleh kufur, engkar, lawan? Lawan siapa ni? Dia tak kata kafarta billah, dengan Allah, tak? Beza. Adakah kamu, adakah patut kamu kufur dengan Allah? Satu lagi ayat, adakah patut kamu kufur dengan yang cipta kamu? Beza tak? Yang mana lebih lebih apa boleh? Lebih terkesan, lebih menyentuh. Mencipta. Sebab lawan Tuhan dengan lawan Tuhan yang menciptakan kita, beza tu. Menyebabkan orang tu akan berfikir, kenapa aku nak lawan yang buat aku? Kan? Kalau lawan bapak jiran dengan lawan bapak sendiri, beza tak? Beza. Dua-dua tak betul. Tapi yang mana lebih besar dosa? Tengking bapak angkat dengan tengking bapak sendiri, mana lebih besar dosa? Jadi dia nak buka minda sahabat dia ni. Macam mana kamu boleh lawan Tuhan yang cipta engkau? Dan cipta engkau pula daripada apa? Tanah. Makna tanah tu mulia ke hina? Apa bukti hina? Kita pijak. Kemudian bila ada atas rumah kita, kita sapu buang. Kan? Hinanya tanah. Tapi kita lupa, kita daripada benda yang hina itulah. Kenapa nak sombong? Kemudian daripada setitik air mani. Itu juga Allah nak beritahu apa dia? Hina. Kemudian Allah tu maha berkuasa. Apa kuasa Allah? Daripada tanah, daripada air, Allah boleh tukar menjadi? Hebat tak Tuhan? Apa kehebatan Allah di situ? Allah sebut dalam surah lain kan, proses Allah cipta manusia. Mula-mula daripada air mani, lepas tu tukar jadi apa? Ha? Seketul? Darah. Air boleh tukar pada darah. Benda yang sama, sumber yang sama. Di mana Allah tukar tu? Dalam? Dalam rahim. Kemudian lepas daripada air tukar pada darah, Allah tukar pula daripada sumber yang sama. Jadi apa pula? Seketul daging. Kemudian daripada seketul daging, sumber yang sama yang berasal daripada air, Allah tukar pula di tempat yang sama. Apa dia? Tulang. Daripada tulang pula, daripada sumber yang sama daripada air, Allah tukar pula jadi apa? Daging. Allah kata semua kasawna lahma, kami balutkan tulang ni dengan daging. Semua tu daripada apa? Air. Air. Air itu lembut, cair. Tapi akhirnya jadi apa? Ni. Yang saya boleh berdiri kat depan ni. Nampak? Saya boleh berdiri, boleh bercakap. Tahu tak asal daripada apa? Asal daripada air. Air. Nampak tak? Kuasa Allah. Saya ni daripada ni. Tukar dia jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Kemudian Allah balut pula tulang tu dengan daging. Kemudian jadilah lelaki. Ni, boleh berdiri sekarang. Kenapa nak sombong ni? Ha? Kamu bila dicipta, kamu lemah. Betul? Kita boleh tak nak tukar? Nak tukar air? Ni. Kita tukar air, letak dalam periuk. Dalam air yang sama, yang duduk dalam periuk, kita tukar jadi darah. Boleh?
Tak boleh. Okey, air ni kita nak tukar jadi cok kodok, boleh? Boleh. Kalau nak tukar jadi cok kodok, apa perlu kita buat? Perlukan? Ha, tengok. Tak, ya, apa yang kita perlukan untuk tukar air kepada cok kodok je? Pertama? Gandum. Yang kedua? Minyak. Yang ketiga? Garam. Yang keempat? Gula. Yang kelima? Ha? Pisang. Yang keenam? Api. Yang ketujuh? Kuali. Yang kelapan? Gas. Yang kesembilan? Masa. Yang kesepuluh? Tenaga. Yang kesebelah? Otak. Kalau gila, boleh tak goreng cok kodok? Subhanallah. Berapa banyak benda yang kita perlukan untuk tukar air dari cok kodok. Itu pun bukan satu tempat. Betul? Air ambil tempat lain. Lepas tu pisang ambil tempat lain. Kemudian gaul dalam bekas. Lepas tu nak goreng, pindah pula dalam kuali. Tapi Allah tukar daripada air kepada darah, kepada daging, kepada tulang. Tempat yang sama dalam perut ibu. Hebat tak? Kenapa sombong? Kenapa sombong? Kamu nak lawan siapa ni? Lawan Tuhan yang cipta kamu daripada air. Berperingkat-peringkat di satu tempat. Boleh? Jadi cara, salah satu cara kita nak dakwah, nak sedarkan orang, apa dia? Sedarkan asal kejadian dia. Sedarkan asal kejadian dia. Hina. Yang kedua, tengok betapa hebatnya pencipta kamu. Daripada air tiba-tiba jadi, boleh jadi pemimpin negara, boleh bentangkan bajet. Kenapa manusia sombong? Sebab dia tak sedar kuasa Allah terlalu hebat. Dia tak sedar dia tu asalnya daripada air. Bolehkah? Patutlah manusia semakin dia berfikir tentang kejadian Allah dan tentang kejadian dia, semakin dia kenal Tuhan dan semakin dia merendah diri. Okey. Lakinna, akan tetapi, huwa, dia adalah Allah. Siapa cakap ni? Yang miskin. Ha. Yang miskin. Dia tak rasa hina sebab dia miskin, tak. Dan dia tak rasa sahabat dia yang kaya lebih. Itu sikap orang beriman. Ha? Orang beriman miskin bukan masalah. Yang bermasalah apa dia? Orang yang kufur pada Allah. Orang yang syirik pada Allah. Orang yang buat maksiat. Jadi orang beriman, dia bangga. Bangga apa? Dia tu Tuhan aku ni. Dia yang mencipta engkau daripada tanah, daripada air mani, sehingga lengkap seorang lelaki. Dia tu Rabbi. Adalah Tuhanku. Ha, kena ada rasa izzah. Bila kita beramal dengan Islam, bila kita solat lima waktu, kita jaga perintah Allah, kena ada rasa berbangga. Bukan bangga dengan harta, tapi berbangga sebab kita bertuhankan Tuhan yang maha hebat. Jangan ada sikit je kita ni hina sebab miskin. Allah tak pernah menghina manusia dengan memiskinkan dia. Tapi Allah menghina manusia dengan membiarkannya dalam maksiat. Lepas tu doa yang Allah ajar kita dalam surah apa ni? Surah Ali Imran. Apa dia Tuhan kata? Rabbana apa dia? Akhir surah Al-Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Kemudian Rabbana in. Tak, sebelum tu. Ada sebelum tu. Rabbana in. Tak, sebelum tu.
Tak, sebelum tu. Ada satu ayat sebelum tu. Rabbana innaka man man tudkhilin nar faqad akhzaita. Kan? Ada kan? Hafal tak 10 ayat akhir ni? Ha? Hafal? Tertinggal ayat ni? Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabanna Rabbana innaka man tudkhilin nar. Cuba tengok, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhil, siapa yang engkau masukkannya api neraka. Faqad akhzaita, sesungguhnya engkau telah menghinanya. Jadi Allah hina manusia bukan memiskinkan dia, tapi Allah masukkan neraka. Boleh? Jadi siapa yang miskin, siapa yang sakit je, jangan rasa hina. Tapi bila dia buat maksiat, rasalah diri dia hina. Kan? Rasalah diri dia hina. Yang membawa manusia ke neraka apa dah? Miskin ke dosa? Dosa. Jadi lelaki ni dia tak rasa hina sebab dia miskin. Bahkan dia berbangga sebab dia tetap boleh beriman dengan Tuhan walaupun miskin. Tuhan ni yang cipta engkau tu adalah Rabbi. Kemudian wala usyriku. Dan tidak aku mensyirikkan. Bi Rabbi, dengan Tuhanku. Ahada, sesuatu pun. Ikut nafsu ke, sembah patung ke, percaya pada bomo ke, bangga dengan kekuatan sendiri ke, tak ada, aku tak ada. Semua aku tak syirik pada Allah. Boleh? Kita bila kalau kita miskin jumpa orang kaya, rasa hina ke rasa bangga? Ha? Kita miskin, kita beriman, jaga solat apa semua, tutup aurat. Bila jumpa orang kaya, rasa hina ke rasa bangga? Ha? Sehina? Pasal? Pasal apa rasa rendah diri? Betul tak perasaan tu? Salah? Sejak bila tahu salah? Ha? Salah? Sebab tu kita kata apa? Alhamdulillah aku beriman dengan Allah. Aku boleh jaga solat 5 waktu. Aku boleh berzikir pagi dan petang. Bukan riak. Ha? Okey? Walaulah, kemudian dak lelaki ni berdakwah lagi pada sahabat dia yang kaya. Walaulah dan jikalau. Jikalau is ketika mana dakhalta engkau masuk jannataka kebun engkau kulta engkau berkata Masya Allah apa yang dikehendaki Allah. La quwwata, tidak ada apa saja kekuatan.
apa sahaja kekuatan melainkan kekuatan Allah. Okey, apa? Ini mesej kedua. Mesej kedua yang nak didakwahkan lelaki ni kepada sahabatnya yang kaya. Mesej pertama dia kata apa? Mesej pertama ni. Macam mana kamu boleh kufur? Tak sepatut kamu kufur. Kamu lawan siapa? Tuhan yang cipta kamu. Kan? Mesej kedua, aku berbangga sebab aku beriman dengan Allah. Jangan tunjuk rasa hina walaupun miskin. Mesej ketiga, dia nak ajar sahabat dia bila kaya apa patut dia ucapkan. Ingat tak sahabat dia yang kaya bila masuk kebun dia ucap apa? Ha? Dia sebut apa? Tak ingat dah. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Ini kata sahabat dia bila masuk kebun. Kata ni lah yang menjadi syirik. Apa maksud dia? Bila masuk kebun, dia mula rasa apa? Aku lebih banyak harta daripada engkau. Sebenarnya dia nak bagi tu apa? Harta aku yang banyak ni hasil usaha aku. Sebab tu aku dapat banyak harta. Dan wa'a'azzu nafara. Dan aku lebih ramai pekerja ataupun pengikut. Ayat ni salah. Bila salah, sahabat yang beriman tegur. Apa dia tegur? Kalau kamu masuk kebun, kamu kata apa? Tukar Masya Allah la quwata illa billah. Apa maksud ni? Masya Allah. Dia kalau sekadar sebut je, tak ada penghayatan, tak jadi. Apa maksud? Syak ni kehendak Allah. Syak kehendak. Makna bila kita masuk rumah, naik kereta, rasa bangga je, terus kita sebut. Semua ni dengan kehendak Allah. Sikit pun bukan kelebihan aku. Sikit pun bukan kecerdikan aku. Faham? Semua ni kehendak Allah. Allah nak bagi kaya. Aku hanya usaha je. Bukan kerana usaha aku jadi kaya. Buktinya apa? Ramai orang yang usaha sama dengan aku tapi tak kaya. Kan? Yang kedua, la quwata illa billah. Kebun aku ni, dua ni, yang besar ni, aku tak ada kekuatan langsung nak jadikan dua kebun besar ni. Aku nak pancut sungai daripada tanah pun tak ada kekuatan. Mereka semua kekuatan Allah. Satu, kehendak. Yang kedua, kekuatan. Dakwah. Ini dakwah. Betulkan, ayat ni salah. Jadi tanggungjawab kita sebagai sahabat pada. Jangan cakap macam tu. Jangan rasa bangga kamu banyak harta, banyak rumah kedai, banyak kebun. Jangan. Sebutlah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bolehkah? Dalam satu hadis, Nabi bersabda, siapa yang bila dapat ahli keluarga ke, dapat anak ke, dapat harta ke, dapat menantu ke, menantu pula orang besar ke, dia pun ada rasa bangga sikit. Sebut, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini menantu aku yang baik tu, bukan sebab aku tu ada jawatan besar. Tak. Semua dengan kehendak Allah. Dan semua dengan kekuatan Allah. Maka Nabi kata, kalau dia ucap tu dengan penuh penghayatan, tidak akan ada musibah menimpanya. Kecuali mati. Boleh? Biasa tak kita
bila rumah baru siap, kita pun masuk. Masuk rumah baru kan. Perasaan kita masa tu apa dia? Ha? Ha, mulut alhamdulillah, tapi hati kita bangga sebab apa tu? Ha, seolah kita kata inilah hasil kerja keras aku daripada muda sampai sekarang dalam hati. Ada tak perasaan tu? Ha. Lepas tu orang tanya pula, berapa kamu beli tanah dan rumah ni, berapa kos dia? Ada 500,000, banyak duit. Yalah, saya kerja daripada muda, saya bekerja keras saya. Ha. Ada tak ayat ni? Boleh jadi syirik tak? Syirik. Sebab dia rasa ilmu dia, cerdik dia, tenaga dia, usaha dia membawa kekayaan. Syirik. Boleh? Bila kawan kita, rumah saya ni, setelah saya simpan duit 20 tahun. Ayat tu betul ke tak? Betul ke tak? Rumah saya beli ni setelah saya simpan duit 50 tahun. Betul ke tak betul? Ha? Ya Allah, baru je belajar. Tak betul lah. Tak, ha? Tak betul lah. Okey. Bila tak betul, kita tegur tak? Jangan cakap macam tu. Cakaplah masya Allah, la quwata illa billah. Kan? Ada orang simpan duit 50 tahun. Sama dengan kamu. Tapi semua duit dia kena rompak. Apa dia? Selalu dengar. Apa tu? Selalu tak tegur? Tak tahu. Tak tahu. Oh, tak tahu. Baru hari ni tahu. Tapi surah ni, ayat ni dah lama tak ada? Dah lama dah. Nampak tak? Bila Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah nak betulkan masalah, nak betulkan penyakit. Sebab tu kena faham. Kita baca tapi tak faham. Akhirnya penyakit tu terus merebak, merebak, merebak. Tak apa. Dah. Bila kita cakap macam tu, kita takut orang kata kita dengki. Ha, kita ada satu lagi penyakit. Tambah satu lagi penyakit. Penyakit apa? Ha? Satu, bersangka buruk pada dia. Yang kedua, kita takut pada orang. Dosa tak menegur, kita tak takut. Dosa apa orang kata bila kita tegur, yang tu kita takut. Satu lagi tambah dosa. Takut pada orang. Faham tak? Buka surat. Ha? Siapa kita lah? Tak boleh lah sebut masya Allah. Dalam hati tu mana betul lah, cuma tak keluar. Orang tak ada. Kita, ha? Tak, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Sebab tu Allah nak bagi pengajaran. Bila dia cakap macam ni, bila dia cakap macam ni, lepas ni, apa Allah buat pada kebun dia? Ha? Apa Allah buat pada kebun dia? Allah ambil masa lama tak nak musnahkan kebun dia? Tapi dia ambil masa lama tak nak besarkan kebun, dua kebun. Tapi Allah nak musnahkan? Mana Allah nak bagi pengajaran? Ini bukan kelebihan kamu. Sebab masya Allah, ini kehendak Allah dengan kekuatan Allah. Apa bukti? Aku nak hancurkan sekilip mata. Kalau kelebihan kamu, kekuatan kamu, kamu boleh halang. Allah nak hancurkan. Betul? Dan Allah sebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Buka surah An-Namlu. Surah An-Namlu. Surah Semut. Ayat 40.
Ya. Jumpa? Betul? Okey. Qala haza min fadli. Okey, ini kisah Nabi Sulaiman kan. Bila Nabi Sulaiman tawarkan kepada apa ni? Pegawai dia, tentera dia kat depan, siapa yang nak bawa singgah sana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Jin kata, aku boleh bawa sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. Kemudian lelaki yang berilmu, dia kata, aku boleh bawa lagi cepat. Apa dia? Bukan sekelip mata, sebelum mata berkelip. Mana lebih cepat? Sekelip mata dengan sebelum mata berkelip? Ha? Beza tu. Kita ingat sekelip mata dia cepat tak? Lagi cepat apa dia? Tak ada mata berkelip dah ada dah. Faham tak? Kemudian falamma ra'ahu. Cuba terjemah. Falamma tatkala ra'ahu. Nabi Sulaiman melihatnya. Nya ni apa dia? Singgah sana tu. Balqis mustaqirran. Betul-betul tetap indahu, depan dia. Yang lelaki tadi siapa yang bawa ni? Ha? Lelaki? Ah, siapa yang bawa singgah sana tu? Yang bawa malaikat, tapi doa daripada lelaki yang berilmu. Manusia tak mampu nak bawa singgah sana. Boleh tak bawa singgah sana? Boleh kita bawa kereta? Angkat kereta. Bawa daripada Kubu Gajah pergi ke Shah Alam boleh? Kalau kereta pun tak boleh, singgah sana lagi tak boleh. Jadi manusia berdoa yang membawanya malaikat. Okey. Manakala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu dah mustaqira, tetap depan mata dia. Qala, dia berkata, haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan Tuhanku. Dia tak kata inilah kelebihan aku. Semua pegawai aku hebat-hebat. Faham tak? Dia balikkan kelebihan kepada siapa? Ini kelebihan Tuhan aku. Terus. Ha? Kita kalau orang tanya, orang pergi rumah kita, tengok ada 2-3 anak kan? Kemudian ada kereta Merc, kereta BM. Eh, kereta siapa kat luar tu? Semua anak saya. Oh, dia kerja apa? Seorang esko, seorang ketua pengarah kastam. Lepas tu, dia cakap tak, ini adalah kelebihan Tuhanku. Ataupun ini adalah hasil didikan saya. Cakap macam mana? Ha? Kalau orang tanya, macam mana kamu didik anak kamu sampai semua berjaya dan pegang jawatan besar? Apa jawapan kita? Saya dulu guru besar sekolah. Saya selalu jaga anak saya. Di sekolah, balik rumah pun saya jaga. Habis. Mana kelebihan? Mana lebih besar kelebihan? Anak dia berjaya pegang jawatan besar dengan pegawai Nabi Sulaiman boleh bawa singgah sana daripada Yaman ke Palestin. Mana lebih besar kelebihan? Tapi Nabi Sulaiman tak pernah rasa inilah kelebihan aku. Tak. Ini adalah kelebihan Tuhanku. Untuk apa ni? Untuk apa Tuhan bagi kelebihan pada aku? Bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku hebat, tapi liyabluwani. Allah nak uji aku ni sebenar. Bukan aku lebih sangat pun, Allah nak uji aku. Apa yang Allah nak tengok? Adakah aku bersyukur ataupun kufur? Ya Allah. Seorang Nabi. Kan, seorang Nabi. Kita kalau anak semua jadi pandai, cerdik, jawatan besar, bila orang tanya macam mana anak kamu hebat, kita jawab apa? Ini hazami fadli rabbi.
ini kelebihan tuan aku, sebenarnya Allah nak uji aku ni. Bukan kerana aku baik sangat, bukan kerana aku tak ada. Allah nak menguji aku. Aku bersyukur tak dengan nikmat ni ataupun aku kufur. Boleh? Jadi jawab hadza min fadli rabbi. Yang ni tak payah sebutlah. Dia beluan ni asykur. Ha, setakat tu je. Boleh? Bolehkah? Payah ni. Payah apa dia? Bila dapat nikmat je terus kita bayang Allah nak uji. Payah tu. Yang biasanya bila dapat nikmat je terus kita rasa nikmat. Sebab tu yang bila dapat nikmat cepat-cepat nak buat kenduri tu. Sebab dia terasa Allah sedang. Kalau dapat nikmat je terus dia rasa Allah nak uji ni. Oh, tak jadi kenduri. Sebab Allah nak uji ni. Sebab bila aku buat kenduri mungkin solat lambat. Mungkin masa tu aku tak berzikir pada Allah. Sebab Allah sedang menguji aku. Boleh? Eh. Jadi Allah bagi kelebihan. Sebab apa? Nah, bila nak menguji, jangan sombong. Jangan berbangga. Bolehkah? Kalau saya bagi soalan pada pelajar. Bangga ke? Takut. Ha? Takut. Sebab apa takut? Tak pandai jawab lagi. Ha? Tak pandai nak jawab lagi. Tak pandai, okey. Bila saya bagi iPad, seronok ke takut? Seronok. Ha, tengok, tak faham juga. Tak faham juga. Masih belum mentadabur. Tengok cara manusia berfikir kan? Bagi soalan takut, bagi iPad. Sebenarnya iPad tu untuk apa? Jangan-jangan seronoklah. Terima kasih Ustaz baik. Bukan-bukan. Saya nak uji awak. Tapi ujian bukan dalam bentuk soalan. Dalam bentuk nikmat. Bolehkah? Lepas kita jawab macam tu, Ustaz. Kalau suami bagi hadiah kan, cincin. Nak seronok ke nak sedih? Seronok? Kenapa seronok? Tak. Bila suami bagi, makna Allah, sebenarnya Allah bagikan suami. Bila Allah bagi, untuk apa? Lepas tu kenapa seronok? Oh, seronok dalam takut. Tak, betul. Saya pernah cerita ada seorang sahabat kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia jadi gubernur di Syam masa zaman Umar menjadi khalifah. Bila Umar nak bagi duit zakat, tengok ada senarai nama dia. Dia gubernur. Sepatut gubernur tak termasuklah senarai yang layak terima zakat. Tapi sebab dia miskin, Umar pun bagi zakat. Bila zakat tu sampai pada dia, dia dah risau dah. Dia pun jumpa isteri dia, dia mengadu. Wahai isteriku, sekarang dunia dah masuk rumah kita. Macam mana kita nak buat ni? Tengok sahabat menerima nikmat. Wahai isteriku, macam mana kita nak buat? Dunia dah masuk dalam rumah kita. Tipu daya dunia dah masuk dalam rumah. Takut. Dapat duit, dapat nikmat, terus dia nampak. Ini ujian. Akhirnya isteri dia kata, kita ambil duit ni, zakat ni, walaupun kita layak, kita bagi pada orang yang lebih berhak. Berjaya tak dalam ujian? Berjaya. Susah tu, susah. Boleh? Okey. In tarani. Sekiranya tarani, engkau melihat aku aqallu. Kalau aksar paling banyak, kalau aqal daripada qalil paling sedikit, paling minka dari engkau malan wa walada dan apa sebab kamu tak ucap Masya Allah la quwata illa billah? Apa sebab? Sebab kamu tengok aku lebih
sedikit harta dan kamu pula lebih banyak, maka kamu pun sombong. Maka sebab itulah bila kita tengok orang miskin, jangan tengok dia miskin, jangan tengok dia tak cukup harta, tapi tengok dia beriman ke tak. Kalau dia beriman, rasalah kita lebih hina daripada dia. Bolehkah? Ada satu kisah, Nabi berjalan jumpa orang gila. Nabi nak bagi pengajaran pada sahabat. Nabi buat tanyalah, siapa ni? Sahabat jawab apa? Hazam majnun, ini orang gila. Nabi kata tak, dia bukan gila, dia ditimpa musibah. Jadi sahabat pun tanya, habis siapa yang gila? Yang gila siapa dia? Al-majnun man asallah. Orang gila ialah orang yang derhaka pada Allah. Betul? Betul tak? Kalau saya mencuri dalam balai polis, orang kata apa? Sebab apa gila? Sebab cari penyakit kan? Betul? Mencuri di hadapan polis, gila. Kalau mengumpat di hadapan Allah, mengumpat di hadapan Allah, gila ke tak? Masa kita mengumpat, Allah tengok tak? Kalau saya mencuri depan polis, orang kata gila, cari penyakit, memang kena tangkap lah. Tapi bila mengumpat depan Allah, adakah lebih baik daripada mencuri depan polis? Tak. Jadi gila tak? Siapa yang mengumpat gila tak? Tak berani jawab. Siapa yang mengumpat gila tak? Dia makhluk, dicipta daripada air, nak lawan Tuhan pencipta langit, gila tak? Gila. Budak kecil nak cabar apa dah? Guru besar. Hey, guru bodoh, gila tak budak tu? Hadis daripada asar lah. Ambil pengajaran je, ambil pengajaran. Memang betul, siapa yang lawan Tuhan memang ada masalah, ada masalah mental. Sebab lawan tu akan masuk neraka, seolah dia nak masuk neraka. Betul? Macam lawan polis lah, seolah dia nak masuk penjara. Okey? Fa'asa, dah asal ke belum? Okey, fa'asa Rabbi, maka moga Rabbi Tuhanku. Moga Tuhanku ayyutiani, bahawa yutiani dia memberi kepadaku khairan, khairan lebih baik, min jannatika dari tengok. Orang beriman ada tak cita-cita? Ada. Apa cita-cita dia? Nak yang lebih baik pada orang. Dan saya nak tanya, kebun yang terbaik, kebun di mana? Jadi matlamat orang beriman di akhirat besok, dia tak ada benda yang terbaik kat dunia, sebab semuanya akan binasa. Kalau betul nak yang terbaik, kejalah di akhirat. Wayursila, dan dia mengutuskan alaiha, atasnya, atas apa ni? Atas kebun kawan dia tu, husbana, petir, minas sama, daripada langit, fatusbiha, lalu
ia menjadikannya, ia menjadi, kebun tu menjadi sa'ida, tanah rata, zalaqa, licin. Apa makna dia? Apa maksud dia? Sekarang dia, apa yang lelaki beriman ni buat ni? Semoga Allah hantar petir kepada kebun engkau sehingga bukan rosak saja tapi licin. Jadi padan jarak pada terkukur. Jadi sahabat ni doa kepada sahabat dia yang syirik tu, doa baik ke tak baik? Ha? Doa baik ke tak? Doa baik ke tak? Kenapa doa baik? Ha? Doa baik ke tak? Apa punca sahabat dia syirik pada Allah? Apa punca sahabat dia syirik kufur pada Allah? Ha? Kebunlah. Dan akibat syirik dan kufur masuk neraka. Dia nak hilang, dia nak selamatkan kawan dia daripada neraka, kena hilang punca dia. Apa punca dia? Kebun. Kerana kebun inilah kamu syirik dan kufur dan kamu akan masuk neraka. Jadi cara nak hilangkan syirik, hilang benda yang menyebabkan syirik. Apa dia? Kebun. Jadi doa baik ke tak baik? Dia tak doa kawan dia mati. Faham tak? Ha. Doa yang baik. Pada zahir nampak macam tak baik. Tak. Satu nikmat yang besar bila Allah hilangkan punca manusia syirik. Boleh? Okey. Jadi kalau kawan kita kaya, kereta banyak tak pergi masjid. Boleh tak kita doa, ya Allah, biarlah kereta dia semua terbakar hangus. Boleh tak? Boleh. Tak. Doa dulu supaya dia datang masjid dengan keretanya. Ha. Sebab dia tak adalah sampai syirik dan kufur. Yang ni dah syirik kufur ni. Ha? Jangan semua orang. Ha? Jangan semua orang. Okey, boleh? Ada soalan tak? Macam mana Nabi faham sesuatu ayat yang Allah turunkan pada Jibril? Adakah Jibril dia bertadabur ataupun Allah bagi dia ilham memahami sesuatu ayat yang dia turunkan? Oh. Bagaimana Nabi faham? Dia pertama sekali, Nabi sebagai seorang Rasul, kerja Rasul ialah menyampaikan nazir dan bashir. Dan syarat nak menjadi bashir dan nazir, dia mesti faham. Maka sudah pastilah setiap ayat yang turun pada Nabi, pasti Nabi akan faham. Soalnya siapa yang bagi dia faham? Pastilah Allah. Tak mungkin Jibril lebih faham kepada daripada Nabi. Pastilah Allah yang bagi ilham supaya Nabi faham ayat itu. Kemudian yang kedua, Jibril wajib tak dia beriman dengan Al-Quran? Quran ni adakah diturunkan juga untuk Jibril, untuk malaikat? Ha? Quran diturunkan untuk siapa? Jin dan manusia je, malaikat tak. Sebab itulah mereka, dia tak perlu tadabbur Al-Quran, dia tak perlu faham, dia tak perlu beramal satu persatu. Sebab Quran bukan untuk dia. Kerja dia hantar. Tapi dia beriman tak dengan Quran? Walaupun tak wajib, dia beriman. Sebab dia makhluk Allah yang yang tak pernah ingkar. Jadi Nabi faham daripada Quran daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang bagi dia faham. Sama juga kita ni boleh faham daripada siapa? Semua daripada Allah. Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu, tidak diberi kecuali sedikit je. Kemudian Nabi Tuhan kata wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, ilmu, kefahaman agama, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Allah yang bagi. Okey?
Oh, itu kena tengok komos lah, beza dia. Beza dia. Yalah, makna memang betul, tapi setiap perkataan ada perbezaan dia. Walaupun kecil, setiap perkataan ada perbezaan dia. Kena tengok komos lah. Okey? Boleh? Cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.